Oke guys, kembali lagi dalam video AA tutorial. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat timelapse, yang mana timelapse itu merupakan rangkaian foto-foto yang kita ambil secara beraturan dengan rentang waktu mulai dari 5 detik sampai berapa ya? 20 detik juga bisa. Dan di sini akan saya bahas bagaimana caranya membuat timelapse menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2015. Oke, langsung saja Adobe-nya kita buka. Nah, kemudian ditunggu dulu. Oke, di project kita beri nama timelapse, saya singkat saja TL. Okay. Yes. Kemudian di sini saya akan mengimport foto-foto tadi yang sudah saya ambil, sekitar hampir 300 foto. Nah, ini. Oke. Okay. Saya klik kiri. Nah, tadi seharusnya ini ada centangnya image screens, kita open. Sudah masuk ke dalam project, kemudian kita drag ke timeline. Sekarang kita bisa coba untuk hasilnya. Cukup mudah kan guys? Kemudian saya akan mengekspor dalam media. Di sini akan membuka export setting. Kita bisa men-set dari mulai dari ini ya, apa resolusi kita bisa set 1920 untuk ukuran Full HD ya, kali 1080. Kita query, kemudian akan membuka media encoder CC. Nah, di sini fungsinya media encoder CC ini untuk merubah format menjadi MP4 apa-apa yang sesuai yang kita inginkan. Di sini dia akan merender. Ya, langsung saja kita lanjut. Nah, ini kita proses, kita tunggu saja. Yap, sudah selesai. Kita buka. Ini dia hasilnya. Alang-alangnya bagus perkembangannya. Oke guys, demikian video tutorial tentang bagaimana membuat timelapse. Cukup mudah kan? Simple, sederhana, memakai Adobe Premiere Pro CC 2015. Dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sampai jumpa.